pagi. Selamat pagi Malaysia. Okey. So hari ni pagi ni aku dalam perjalanan untuk naik Bukit Pelindung. Dah 3 bulan aku tak naik. So kita akan masuk ikut trek hutan insya-Allah. So sekarang ni baru pukul 6:58 pagi. So aku akan ada janji dengan ada apa ni kaki godek. Kita akan panjat Bukit Pelindung. Tunggu. Okey, bye. Okey. So sekarang ni kita dah di kaki Bukit Pelindung. So ni berada kaki godek kita. Dah ready nak naik. Laju tu. Laju. Awal sampai ni. Patutnya ada seorang lagi demam. Di mana sedih? Anak demam. Anak demam. Dengan harapan jangan lupa tengok, jangan lupa subscribe. Itu yang penting. So ni dah ada track. Hari ni macam lengang. Betul. Mungkin biasa time ni dia dah sibuk kan. Tapi itulah mungkin sebab semalam hujan pagi semalam kan. Dalam pukul 4 hujan je lebat Oh ya. Tengok kalau tengok basah jalan, kan. Jalan kering. Tapi sampai sini pun tengok jalan basah. Tapi cuaca macam ni nak naik memang best. Kan? Tengok. Dia mist-mist sejuk-sejuk pukul 7 kan. So tadi aku dah ada share pasal apa dengan abang kaki godek kita ni nak naik ikut jalan tar ni naik tu setengah jam turun setengah jam pace biasa jalan macam ni lah slow kan. Tapi hari ni kita nak jalan ikut hutan ikut dalam, so dia okey juga sebenarnya. Cuma kita kena hati-hati kot. Kalau hujan licin. Kena hati-hati. So aku pun tak boleh pakai kasut jogging aku yang biasa sebab dah tak tapak. Kan? Tapi okey lah. So nanti kita jumpa kat atas. Bye. Okey. So ini adalah laluan masuk. Kalau kau nak masuk dalam ikut sini lah. Tu dah. Bunyi jatuh. Hello. Ini siapa lagi? Itu sebab monyet lah. Dia banyak-banyak tu patah tu. Mungkin lah. So itulah. Masuk hutan ni kena hati-hati sikit. Kepala dah lah botak. Okay. Sekejap. Berdek. Okay. Kita dah sampai kat pusat tu. Wah. Nak tengok ke depan tu kan? Okay. Boleh tengok sekejap. Tengok gambar sikit. Pukul sang. Go. Tengok gambar kejap. Mana gambar ni? Oh. Tak minta air kalau tengok orang ni. Gunung tu bawa beg air. Nak air ke? Kita buat teka-teki. Abang ni macam tak cakap sebut-sebut banyak kali nak air. Tak ada air. Tiba-tiba korang komen kat bawah. Apa benda ada dalam beg ni? Nanti next punya video kita rebuild. Itu pun kalau abang ada abang Azali. Okey lah kan. Nak rebuild apa benda ada dalam beg dia. Aku dah tahu. Okey. Korang like dapat dalam berapa
1000 like. Oh, 1000 like. 1000 like. Ah, kita akan reveal. Apa benda dalam beg dia tu? Naik. Kau tengok ni. Besar tak besar, babe? Ha, ni pendekat ni. Ha. Ah. Masuk, masuk, masuk. Ha. Ah. Tengok dalam tu. Tapi macam mati dia tu. Hmm. Okey. Let's go. So, itulah dia. Jadi terang macam ni ah. Perjalanan yang aku pasti 10 minit. Kira-kira berapa? Sekarang ni kita jalan hampir 10 minit dah. Bagi banyak berhenti-henti. Baru cakap tadi kau turun dah. Lagi. Assalamualaikum. Hello, hello, hello. Hey. Ya. Oh, biasa. Yang berdalam lelaki. Biasa masuk dalam. Tapi ni berapa? Jalan. Ya. Oh, itulah. Oh, lama dulu. Hmm. Ha, berdalam kaki. Di bawah, di kayang. Ha, umur apa tu? 50 ke 60 lah. Dia sportsman ke? Dia sedih tu? Dia sedih tu dia sportsman ke? Dia sedih tu kan lah. Eh, tak apa. Relax bro. Come on, come on. Sekejap lagi kan kita berhenti tukar bateri ya. Bateri kau okey ke? Oh, steady lah. Cukup buat extra dan minta orang lah. Ya. Yeah. Kerja. Kerja. Oh. Okay, let's go. Ini pengalaman nak naik. Sudah pun naik dengan pangkat berik juga. Kita naik. Duit. Ini relax. Tak sempat salah. Ini bukan mungkin salah. Ada apa-apa lagi. Eh, mana pas? Tengok. Yes. Oh, ya. Hei. Ya. Ya, baiklah. Ada tak?
So kita dah jumpa satu laluan special. Arif kena ke? Kalau ke kanan masuk di sini. Ah. Kiri naik sini. Ah. Dia dulu. Okey, ini guys. Ini guys. Tengok. Best tak best. Batu tu masuk. Jom. Mari. Jom bro. Boleh? Ha. Ha. Eh, jom. Ustaz nak kira ni. Tak. Pasal ni dah ni. Ustaz nak kira buat. Azat. Sekejut aku. Oh ya ke? Naik bro. Hei. Babi. Babi nak naik payah sikit. Sekejut aku. Ya. InsyaAllah, insyaAllah.
sampai sudah. Oh. Aduh. 1180. Ha. So kalau dah tak teruskan, kita ke sana. Ha. Oh, muiah kat atas dah. Nampak ada geng-geng. Okay, so sana kuasa ni atas lagi rasanya. Ke turun? Turun TC kot? TC kot. Ha, sana TC. Ah, ya, sana TC. Eh? Ni naik ke Perindong. Ten. Ni TC. Okay. Ha, ke sana, kita ke TC. Turun ikut TC. Okay, so kita terus naik atas. Okay, balik. Jarau. Nampak tak nampak? Nampak macam mana? Sabu. Nampak. Nampak insyaAllah. Rekod je. So apakah perasaan anda? Dah lama tak naik, tiba-tiba naik. Cik tu. Don't underestimate. Walaupun kau pernah, kau selalu. Tapi bila kau dah lama tak buat, sembailah air. Sembailah air. Sembailah air. Jangan underestimate lah. Ha? Dengar tu. Walaupun, jangan main-main. Walaupun kau pernah buat. Sama macam diet. Aku pernah buat Atkin. Kenapa sekarang kita tak nak buat? Itu adalah cabaran. Ada mental game. Kan? Bukan aku start kalah. Tu bukan senang. Part tu aku kalah. Jom. So kalau korang tengok ni, ni sebenarnya trekking mountain bike juga ni. Tu yang kau nampak ada bonggol kat bawah ni. Dia ada mountain bike turun. Turun ke terus ke TC. Dia turun terus straight sana, terus turun ke sisi. Jalan ni memang dia untuk downhill. Tapi jangan over. Meriah hari ni. Meriah lah. Kita tengok kan. Kita tengok jalan clear. Sebab sini adalah laluan downhill. Dia terus daripada atas turun ke bawah. So sekarang ni kita nak terus naik atas ke tempat permulaan atau pintu keluar dan juga tempat permulaan kalau buat downhill. Jadi pintu keluar tu nanti, tempat permulaan tu berada hampir dalam berapa ya? Aku rasa tengah-tengah lah. Ya ke dah tengah? Dalam 1 km lagi ya? Ke puncak. Tapi aku tak sampai 1 km lah. Salam. Tengok brother Fitri. Ada hujung dia sorang-sorang. Sini memang mendata lah sebab dah nak keluar. So relax lah. Compare dengan laluan tadi kan. So anda santai. Sebab memang depan ni tak ada apa lah. So kalau larat, kita akan teruskan sikit lagi sampai ke gate. Pintu gate atas. InsyaAllah. Aku rasa boleh je Abang Fitri kita tu. So kita terus saja. Di jalan saja.
tu berada kita kat belakang tu. Hebat dia hari ni. Dia dah lama tak naik. Kuasa dia selesai pun dah lama tah. Baru lama lah. Jadi so tentang exercise ni, workout ni kena konsisten sebenarnya. Tak perlu pun nak buat banyak-banyak macam ni banyak. Kalau dapat buat 30 minit sehari pun dah okey. Jadinya go. Go. Ini begitulah. Maintain. Bila maintain kau tak pressure. Maintain kau tak pressure. So 30 minit je sehari. Buatlah dalam 3 kali seminggu. So barulah kau tak rasa sesak sangat lah bila sesekali nak buat aktiviti hiking macam ni lah. So itu mungkin membantu aku lah. And nak kat depan ni ada batu besar. Lepas tu lalu tepi. Lalu nak keluar sana. Tepi sana. Okey dah tu, sikit lagi. Nak biar. Oh, ada batang usah ni. So kita dah sampai kat pondok. Kita exit keluar. Oh, mana ni? Ini susah nak keluar. Ni kot. Susah ada tali tapi malas aku nak ada. Ni dia mana ah? Tepi tu ni. Yang tu. Ha. Ini yang kat suram. Yang dia ada satu signboard yang dilarang masuk. Oh. Oh, dia tak bagi lagi tu. Okey, okey. Dia ada satu main hole yang tinggi. Oh. Okey. Nak sampai. Hui. Ini apa lah? Aku tak tahu pun ada ni. Ya ke? Oh, untuk event ni.
Sebab tu dia lock toilet. Oh, okey. Aku kecewa. Abang Man tak ada. Abang Man tak ada. Okey, dah sampai kat pintu. Mana yang kau? Kalau selamat pagi, baru keluar. Haa, ah, baru keluar. Naik dulu. So, kita dah berjaya mendarat. Ha, ni berlambat dekat puncak lagi ni. Ni baru dekat bahagian. Aku ingat lagi dalam 1 km lagi untuk sampai di atas. Atas tu pun keluar. Lalu kat lain ni kat sisi kita. Ya. Oh. Lagi power tu pun TC naik balik. Ni yang kat hidung tadi yang kita tanya. Lalu anak nak naik ke mana. Sebenarnya ada sikit lagi. Naik kat sana. Tapi memang aku rasa aku tak boleh nak buat apa. Sebab lutut aku sakit. So aku tahu limit aku takkan mana. Jadi macam Tak nak bagi makin teruk. So kita search dulu. Nikmat minum air. Abang Fitri nak air. Dia nikmat lagi nikmat kalau ada buah. Malah hari ni tak ada orang berjual lah ya. Mama tak ada. Ataupun dia tak naik lagi. Tapi rasa macam dia buat mungkin dah. Mungkin dia tak naik. Tapi air dah pukul 9 dah, Bik. Patutnya dah ada. Dia dah ada dah habis ni. Ini kita maknanya kita dah naik 2 jam hari ni. 2 jam, Bak. 2 jam trekking biasa setengah jam je. Tapi ialah sebab dah lama tak naik. Sebab dah lama tak naik. Jadi itulah. Slow sikit lah, habis. Dia siap dengan tak tahu jalan lagi. Berkarat lah kata. Dia tak ingat jalan lah satu hal. Tapi cuaca hari ni cukup bagus lah. Cuaca hari ni bagus. Alamak, baru nak busuk lah peh tu. Kena? Kena. Asyik lah. Masuk lah macam ni lah. Kau terpegang something, hampir yang kau. Tapi ada cerita lawak tadi. Sebenarnya masa trekking ni. Aku ingat kan macam kayu jatuh kan. Macam aku relax lah. Nak tengok kayu tu jatuh pun ni. Sekali babi hutan. Sekali babi hutan lah. Babi hutan. Aku boleh. Aku ingatkan orang berjerit sebab apa. Ganggu aku nak lari. Member dah duduk kat batu. Memang babi takkan naik batu ni. Aku pula boleh bongok kan lalu ikut jalan. Selat. Memang macam panik gila macam tu. Asyik baik babi tu tak pusing kat kita orang. Aku tak masuk paper kita orang. Apa? Asyik baiklah babi payah naik bukit kan? Tapi... Wah. Best. Tengok suasana kampus saya ni. Ini racun bro. Ini racun. Dia punya... Aero 7 dia yang best gila. Memang racun. So color dia kan? Color dia tu dia punya brightness. Pagi. Pagi kah? Mana tu? Itulah lah, saya kecewa. Keluar-keluar tengok dia tak ada. Dia biasa dekat sini. Tengok ah. Itulah pintu. Pintu apa? Pintu keluar daripada bawah ni. Pintu keluar daripada bawah, pintu masuk daripada atas. Haa, dia masuk daripada atas. Kan? Yang sebelah kiri ni. Nampak tak? Tu pintu. Turun. Jadi ni balik kita ikut jalan lah. Jalan biasa lah. Tak rajin lah nak lari hutan lah. Aku risau jumpa benda tadi eh. Kan? Gila, kita buat siut. Tadi kita nyaris-nyaris. Tengok ke kayu ke, monyet ke kan. Sekali babi turun. Aku pun terkejut. Dengan aku suka terkejut. Pun tak berlari aku. Ini buat benda pun. Tak ada. Aku dengar bunyi macam. Yalah. Bunyi macam buah jatuh ke je. Tak je nak tengok. Dahan ke benda kan. Tengok atas. Lepas tu tengok macam ada satu. Kelibat. Siap. Tunggu. Dia tak ada break bro kalau dia depan kita. Tak ada break bro. Kalau sempat kita lah elak-elak. Kalau tak sempat memang dia lagak Dia kalau laju, laju. Aku pernah bawa kereta dia cross jalan nak beranak. Aku rasa ada 20 ekor.
Duduk. Ada gila kiwa aja. Dah bila eh. Atas nasib lah eh. Sikit friend. Okay. So bila lagi kita tanya Tuan Fitri, bila lagi kita nak naik? Kita cuba lah. Kita akan cuba mengambil memori. Sebenarnya kita ada ramai. Kita ada ramai geng lah sebenarnya kan. Kita ada Abang Lan. Abang Lan JKR. Kita ada Botak. Kita tak Botak. Botak ada antara grup yang sama-sama kita lah. Yang naik kan. Botak. And then siapa je? Zu dah pindah KL. Ramai sebenarnya kaki naik Bukit Pelindung ni. Tapi kita jarang berkumpul sekali. Masalah. Macam Lan dulu dia selalu naik pagi petang. Masa office dia yang dekat sini lah. Aku rasa dia dah tukar office kot. Yang macam lain-lain depan dia kahwin pun. Yalah. Dia dah pindah KL ni. Lagilah memang tak ada dah. Yalah. Tapi Lan tu lagi lah. Itu champion. Kenapa aku cakap champion? First aku jumpa dia. And then memang okay lah. Bila kau pernah gemuk, kau nak bagi semangat kat orang. Daripada gemuk nak sekurus, kau akan tunjuk gambar kau before and after. Lan tunjuk aku gambar dia sebelum. Masa main slow aku kena kan. And kau pernah tengok gambar nah, tu? Nah. Dia tunjuk. Kurus gila. And then untuk track ni, jadi kau tengok macam mana track jalan ni. Dia boleh berlari. And then dia boleh buat bawah 30 minit naik turun. Kau tak silap aku lah. Kau tengok 40 macam tu. Sebab dia berlari? Dia berlari. Dia jog naik and then dia jog terus. Bukan sekali. 3 atau 4. So aku jadikan benda tu pakai inspirasi. Inspirasi yang semangat untuk inspirasi. Aku repeat. Jawab ni semua inspirasi aku. Sebelum ni lah, sebelum ni. Cuma bagi tips, padu-padu, bukan tips yang main-main. Memang aku praktis jadi. Jadi maknanya, boleh pakai lah. Tak kira lah, orang cakap apa sebelum ni ke sekarang. Tapi bila ilmu tu berguna, kita pakai, jadi kita share lah dengan orang. Kita cakap benda betul. Memang orang pandang kita betul ke kau ni kan? Tapi ialah sifu kita. Dulu. Kenangan lama. Tapi kita try buat kamu lah. InsyaAllah. Dia aku biasa sebelum ni masa tu aku PJJ, so macam komitmen aku, rutin aku memang free lah, banyak free. So kalau aku datang sini, biasa aku datang pagi. And then aku akan keluar daripada sini dalam 10:30. Sebab biasa aku takkan buat satu set, aku akan buat betul lebih daripada time 2 lah. Time kita fit 2-3 yes. kali naik yes. kan yes. Bukan betul. Sekali tau. And then biasa kita akan prank kan. Sekali. Biasanya kita akan prank orang-orang kan. Yang mana tak campur kan. Naik turun dia tu. Kadang kita dah turun, and then kita naik balik, kita jumpa balik orang yang sama-sama naik kan. Kita tanya, buat-buat tanya kan, jauh lagi ke? And then ada yang cam-cam, ada yang tak, sikit lagi. Ada yang jauh lagi, so depend lah. Jawapan tu tak kisah ke? Sebab kita dah tahu, cuma saja kan. Tak je, nak beramah mesra je. Beramah mesra kan? Ya, betul. Sama-sama kita nak enjoy trip kita. Tapi best hari ni dekat bos. Dia nyaman-nyaman kan. Cuaca lepas hujan malam tadi. So jalan licin. Memang kasut kotor lah kalau kau naik tangan-tangan macam ni. Tapi nyaman lah. Kalau kau pakai t-shirt macam dia panggil apa ni? Easy apa? Dry fit. Memang best lah. Cakoy dia pakai sweater je ni. Tak rasa sangat lah. Tapi memang biasa pakai sweater ni. Ini memang uniform. Dia sebab bila kau dah selalu guna jam itu adalah uniform kau kan. Bagi orang senang cam lah. Tadi yang macam brother yang kita sisih tadi. Dia sebelum ni, masa yang aku tengok 2000 apa yang masa kita selalu naik kan. Dia berkaki ayam. Berkaki ayam. Aku rasa dia berkaki ayam lagi aku rasa ni. Kalau dia lalu sini aku rasa dia berkaki ayam. Tapi lalu. Sebenarnya ada orang cakap bagus untuk kesihatan kan. Dia untuk refleksologi. Mungkin lah refleksologi kat kaki kan. Tengok nak kentahan lah. Sebab kita jalan ni, dia bukannya ada orang jaga sangat. Ada macam-macam lah kan. Tapi aku tengok, dia selamba je okey kot. Tak ada masalah kan. Mungkin dia sebab dah biasa kan. Macam kita yang tak biasa ni, tapak kaki kita nipis. Tapak kaki kita nipis. Manja. Dia emergency, okey kau boleh buat lah. Tapi kalau nak try boleh je kan. Daripada mana sampai ke mana, buka kasut kan. So itulah tu antara orang yang orang kata boleh cakap permanent dia lah naik sini. Untuk naik turun. Sebab aku pun distance aku nak tahu pun sebenarnya. So dah lama tak naik sini sebenarnya. Memang aku kat 5-6 bulan lah. Aku rasa 5-6 bulan kan. Ataupun lebih.
Aku makan tahu. Ah, tapi oh, bukan kau apa? Mana? Eh, bukan kau dia mana? Itu yang bila letter ah, bila letter baru tu buat shoot video dengan anak tu. Ha. Gila ah. Kalau tengok Lock and the Mondo tu. And minyak yang the Mondo yang guna untuk. Dulu kita pakai Lock and the Mondo kan. Mondo. Ha, and the Mondo je pakai. Baik, kita punya apa, aktiviti. Kalau ada smartwatch best lah, as a gadget kan. Boleh track kau punya aktiviti, heart rate apa semua kan. Jadi tu as a add on kan. Aku ada order sendiri, Suntur. Suntur Sparta trainer. Berapa harga sekarang tu? RM200 saya dapat offer lah. Dalam RM1,000. Tapi tengah tunggu stok. So macam-macam sekarang ni, kalau nak paling murah sekali pakai Mi Band. Mi Band 4 yang latest macam aku pakai sekarang ni. And ini Mi Band 4. So boleh lah sebab okey juga bagus Mi Band 4 sebab dia di lock. Dia ada distance. Boleh kan. Distance kan. Tapi dia tak boleh, dia kena ada data lah. Kan. Dia bukan no. Dia connected by Bluetooth untuk transfer dia punya lock daripada phone kan, daripada jam. Daripada jam ke phone. Kan. Phone. Dia nak GPS pun nak kena ni dulu kan. So gadget ni asset add on. Sebenarnya aktiviti tu yang penting, kena konsisten. Aktiviti penting. Betul. Tapi gadget adalah kata macam trigger. Sebab macam okay, aku kongsi dengan masa aku pakai Suntur M2 dulu kan. Kenapa? Aku macam selalu aku macam go kan. Sebab kau buat aktiviti, untuk satu aktiviti dia bagi tahu calorie burn apa, and then bentuk accurate sebab dia kira daripada kau punya heart rate kau kan. Sebab ada sensor heart rate apa semua kan. Dia and then apa yang aku every time bila habis aktiviti aku akan capture, aku akan ambil gambar apa aku punya maximum rate and then rest and then calorie burn and then adalah dia punya data-data dia. Kalau ni kalau kau boleh tengok dekat IG aku, kau boleh scroll dekat IG aku kalau tak nak insert kan. Benda-benda tu. So macam benda tu, okay, hari ni kau buat macam ni, esok apa. So that's why yang daripada satu set naik dua set. Okay, maksud dua set ni macam tu. Kau naik, kau turun satu set. Kalau kita akan terus sampai gate, dan kita akan naik adik. Okay, so dua set, tiga set, and then empat set. So itu yang macam antara orang kata buat kau pergi macam nak buat. Yeah. Antara lah kata. Tapi tu pun lebih orang. Ada setengah macam aku, aku ni trigger benda-benda gitu. Yes, Zek. Encik Ghazali ni, nak makan aku banyak kali lah. Aku kalau kata orang lain tak tahan tu dah menanah punya. Tapi sebenarnya dia benda ni, dia bukan sesuatu kita rekod tadi tu. Dia sebenarnya bukan challenge dengan orang lain. Dia sebenarnya challenge dengan diri. Last kali kau buat macam mana? Jadi kau nak perbaharui rekod kau. Kau nak beat kau punya old rekod. And bukan nak beat dengan orang lain. And, tak boleh nak beat. Kau tak boleh nak beat orang lain. Jadi bila kita dah ada benchmark dulu, katalah dulu kita kurus. Macam mana nak beat balik tu? Hopefully ini adalah antara turning point. Jadi kalau aku tak naik bukit, mungkin aku boleh cycling. So video ni jadi proof ah. Video ni jadi proof. One day jika berjaya kita boleh play balik pada ni. Jangan bye bro. Okay, tapi kalau best lah. Paling best kalau boleh ajak Lan. Dia kau kan kita berempat naik sama-sama. Kita buat comeback tu. Memang. Tapi ada tu port sebenarnya dekat atas ni dia menara apa pelantar tinjau, tapi situ dia tak boleh masuk. So macam tak boleh lah. Dia macam itu sahabat saya naik bukit yang mana satu? Sorang-sorang. Bawa dua orang. Main sini dulu. Dulu sini masuk video. Sini. Dari sini. Main sini. Dari sini. Aku tak boleh. Tak payah. Main dari sini. Kau sini. Tunggu kena ni. Tak payah lambat. Duduk kejap ke? Itu engkau lambat. Aku tak. Aku kena kutuk. Ni dia. Nama dia Mr. Daud. EMP kah? EMP kah? Oh, ya. Okay, bro. Alright. Okay. Tengok, ramai sebenarnya masuk sini. Meriah. Kan? Hari ni dia bawa bunga tu. Daud. Ke dalam. So kan? Macam mana? Kita nak turun dah? Saya boleh buat sebelum. Boleh lah sebelum. Pelan-pelan lah. Okay. Tapi sebelum kita turun, kita kena bincang sebelum dia. Sebelum itu habis. Berapa kau ni? Ikut lah kalau aku kat mana? Mana ada lah. Oh, di sana itu lagi? Port lagi. Port itu lagi? Yang Tanjapi. Ya, kita ke Tanjapi. Boleh? Boleh. Kita berapa kat Tanjapi pagi ni.
Aku tak start lagi. Kau jangan kecamuk aku tengah. I follow. Dia ajak I ikut. Aku tengah tuning. Tapi sekarang ni aku nak try buat IF. Follow Ghazali punya tips tu. And then ada study sikit. And then tengah cari jadual nak start dengan stop lah. Mana nak dia 18 jam eh. 18 jam. Aku buat simple je 18 jam je. Maknanya skip breakfast. Pukul 9 malam last makan. Hari esoknya pukul 3 petang. Tapi boleh makan balik. Ha, tapi along the way tu kami naik eh. Dia eh. Macam kalau kata macam agak-agak macam tak tahan sangat. Aku nak makan ayam seketul dua, agak-agak boleh lah masa dalam time tu ke tak boleh? Tak boleh. Memang air ni dia strict. Dia air tak boleh. Lah. Ya, air semata-mata. So macam Atkin dulu kau boleh makan. Tapi kau block pada karbo dengan manis. Karbo manis boleh makan. Tapi tak apa. Cuma tu lah. Kalau nak cepat, try lah. Combine dua-dua kalau larat. So maksudnya lepas cukup cycle 18 jam and then aku buat Atkin. Ya. Yeah. And then just makan. Maksudnya pemilihan makanan tu kita nak kurangkan gula sebenarnya. Ya. Karbo, processed food. Sebab processed food tu dia ada apa gluten kan, gluten yang payah nak diproses. Jadi itulah sebab dia kita nak kurangkan. Matahari dah naik. Ini sebenarnya cantik ni. Kalau kata dapat, kalau dia nak angle yang ni, aku nampak dia punya ray. Maksudnya sebab ada kabus, ada mist. Jadi ada mist ni boleh dapat ray of light. Ray of light tu yang cantik kat depan. Tapi tak naik ni, baru naik lagi ni. Baru naik. Tak pun dia sebab tebal sangat. Okay. Ada awan, jadinya matahari tak berapa kuat. Jom kita. Kalau kita ni patut mesti mana kita tahu. Kita tengok. Tengok. Tak. Aku tak pernah sampai aku ringkot 29. Tak sampai lagi. Sebab saya telefon tengah aku kan. Dia tengah cari budak ni. Tu. Depan. So. Di sini memang asap. Tinggal nak sandwich je. Saya dapat sandwich sekarang. Bagi luar kau. Monster. Boleh pergi jauh pun. Pergi naik. Terima kasih. Oh, yang dekat tu. Yang lagi pinding apa tu? Oh, yang tu lah. Pergi nak dah? Semalam lah cong. Petikkan aku dalam grup sepeda. Sepeda apa? Mungkin dalam grup sikit. Oh, cong je sikit. Tapi haluan kiri dekat tadi guru-guru yang tulis kayu ni. Tanya tulis kiri ke? Mana ni? Entah, tak tanya pun. Tahu tak apa? Aku ni kata pintu kayu sangat. Aku tak tahu, tak tahulah. Tapi aku biasalah kena start. Ini orang tak tahu. Kalau aku dah start, baik tu. Jangan buat aku. Macam aku tak ikut guru. Macam ha, kan? Ha. Aku tak ikut guru. Jadi? Ada. Kalau buat selang ni? Selang dua hari macam mana? Dua hari buat ya. Dua hari buat. Tak boleh, listrik. Lepas tu, aku kena betul-betul ikut jadual tu. Kalau aku ada start 9 malam, dia orang cakap lah, tak nak try lagi tapi aku try to follow lah, tak ada last sekejap. Tapi dia kata, kalau pukul 9 malam last, 9 malam last lah. Esok buka-buka tu, pukul 3 petang. Assalamualaikum. Oi, jauh lu. Oh, tak jauh. Baik ke? Oh, dah buat naik satu. Orang kampung. Orang taman guru. Motor apa? Kan? So, dia dah sampai kat bawah. Oh, bateri ni pun dah habis lah. Oh, dahsyat lah. Berapa jam? Oh, aku pun tak tahu lah berapa jam pendakian. Aku rasa ada 3 jam lah kan. Rekod alhamdulillah. Jadi boleh naik, boleh turun, okey lah. Sakit lutut sikit-sikit tu biasa. Sebab dah lama tak naik. Jadi insyaAllah next time pula. Nanti kita repeat lagi. Kita akan repeat lagi, insyaAllah. Dengan bawa alumni lama. Bawa alumni. Cuba bawa alumni lama. Terbaik, insyaAllah. Okay, bye.